apa sih yang anak perempuan butuhkan dari ayahnya? Boneka baru setiap hari? Atau ditemani setiap hari? Assalamualaikum. Hai hai viewsku sayang, apa kabar? Please supporting me with subscribe dan follow my Instagram. Cara Anda mengasuh dan memperlakukan anak perempuan akan meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Bukan hanya karakter, tapi juga prinsip hidupnya, etos kerjanya, juga tipe lelaki yang akan ia pilih sebagai pendamping. Inilah hal-hal yang perlu dilakukan ayah untuk anak perempuan. 1. Pujian. Kamu cantik, kamu pandai. Ya, pujian semacam ini mungkin terdengar klise dan lebay. Tapi itulah yang diperlukan anak perempuanmu ya ayah. Ia memerlukan sesuatu yang bisa membuatnya bangga pada diri sendiri. Pujilah ia sesering mungkin ya ayah. Seorang anak dapat menjadi pemberontak karena Anda tidak mau mengakui kemampuannya dan Anda tidak pernah memujinya. 2. Percayalah padanya. Lingkungan sekitar kita makin berbahaya untuk anak perempuan. Nyatanya, coba saja nyalakan TV dan kita akan dihantui kecemasan. Bagaimana seandainya ia terjerumus kepada hal-hal yang negatif? Rasa tidak percaya orang tua terhadap anak, terutama remaja, memang beralasan. Curiga dan penyelidikan pada semua hal yang dilakukan anak memang perlu. Terpikirkah dalam benak kita, bagaimana seandainya anak perempuan kita adalah anak yang jujur atau lurus-lurus saja? Katakanlah Anda percaya padanya. Anda percaya ia bisa memakai baju sendiri dan lihat apakah ia bisa melakukannya. 3. Kembangkan rasa percaya dirinya. Di sela-sela kesibukan Anda, sediakanlah sedikit waktu untuknya. Hadirlah saat ia tampil di pentas tari pertamanya atau tampil bersama tim marching band-nya. Berdirilah paling depan agar ia bisa melihat Anda dengan jelas. Ia akan merasa bahagia karena Anda hadir di saat yang penting untuknya. Nah, rasa bahagia itu di kemudian hari akan menjelma menjadi sebuah rasa percaya diri. Sedangkan, rasa percaya diri dibutuhkan setiap anak perempuan untuk mengembangkan potensinya. Trust, confidence. Menumbuhkan rasa percaya diri anak akan lebih mudah jika anak tahu Anda percaya kepadanya. 4. Nasihat. Semua anak perempuan membutuhkan nasihat dari ayah mereka tentang segala hal. Andalah yang harus turun tangan saat melihat ia berebut mainan dengan abang atau adiknya. Bila ia melakukan sesuatu yang tidak pantas, tegurlah. Jangan sampai rasa sayang Anda membuat Anda kasihan dan tidak mau mengingatkan. Anak perempuan Anda harus tahu batas antara perbuatan benar dan tidak benar sejak usia dini. 5. Disiplin. Anak perempuan perlu diajari cara berdisiplin
agar ia bisa mengatur dirinya sendiri dan keluarganya jika ia telah berkeluarga nanti. Semua aktivitas ada waktunya dan semua tugas harus diselesaikan semampunya. 6. Biarkan ia menangis sesekali. Perempuan diciptakan dengan perasaan yang lebih peka daripada lelaki. Jadi, biarkan ia menangis jika sudah tak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalahnya. Jika anak perempuan sering menangis karena hal-hal sepele, segeralah menegurnya. Jangan sampai terlambat memperbaiki sikapnya, atau ia akan tumbuh menjadi wanita cengeng. 7. Mencintai ibunya. Cara Anda mencintai istri akan menjadi pedoman anak perempuan tentang pria idamannya. Jangan sampai membuat istri menangis di hadapan anak, karena anak perempuan mungkin akan membenci pria seperti Anda seumur hidupnya. Lebih parah lagi, putri Anda bisa menganggap semua pria itu sama. Akibatnya, putri Anda sembarangan memilih lelaki dan ia mencintai pria yang bersifat kurang baik. Pria yang akhirnya memberikan kesedihan dan kehidupan kurang layak baginya. Anda tidak mau itu menimpa putri Anda, kan? Selamat menikmati menjadi ayah untuk anak perempuanmu ya. Thanks for watching. Like, share, and subscribe.